Oke, guys, balik lagi di channel aku. Seperti yang tadi aku bilang, aku balik lagi buat untuk lihat MV reaction dari Red Velvet itu Seipi. Seipi ya bacanya aku Seipi atau gimana ya pembacaan judulnya? Ya kalau aku baca sih Seipi ya cara baca aku. Semoga aja bener. Nah, ini baru comeback kemarin. Aku sebenarnya nggak tahu sih kalau Red Velvet comeback ini beneran comeback kan atau lanjutan dari album lagi kayak waktu itu yang Stray Kids. Aku juga nggak tahu sih, nggak ngerti. Soalnya kayak aku kan suka ngeliat yang album-album gitu. Nah, albumnya yang Red Velvet nggak ada aku lihat. Jadi aku nggak tahu deh ini comeback atau ini lanjutan dari yang Really Bad Boy kemarin. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya ini kesannya kayak lebih happy have fun gitu ya. Soalnya kan yang kemarin Really Bad Boy itu lebih ke seksi, beda sama yang kali ini. Jadi maybe ini comeback, bener? Right? Tolong komen kalau bener, oke? So, aku mau langsung lihat MV dari apa MV terbarunya dari Red Velvet yaitu CP. Kan bener kan kesannya lebih have fun. Sekarang aku udah lumayan hafal dengan member-membernya, tapi aku tetap gak berani nyebut, pasti salah. Kecuali Joy, Sogi, sama Irin. Aduh, aku jadi bingung lagi. Aku cuma inget Joy sama Irin. Irin juga kemungkinan bakal ketukar-tukar. Nah, itu Erin kan barusan. Itu yang baju pink siapa ya? Kayak mirip Dahin. Nah, ini Joy. Ah, ini aduh yang barusan itu Sogi ya, yang kuning ya. Bener enggak? Bajunya aku suka yang punya Joy. Ini aku suka bajunya. Irin. Aku sambil menghafalkan muka-muka mereka. Nah, ini siapa? Wendy sama siapa yang aku kurang tahu. MV-nya lucu-lucu. Ini siapa, cantik banget. Ah, suaranya bagus. Aku suka. Ini lucu. Sapi. Sapi? Tapi mau aku suka kalau punya aku suka him. Arti MV-nya apa ya? Enak, lucu. Aku suka baju-baju mereka. Tapi kenapa busa semua? Vokalnya bagus, mantap. Vokalnya iya, aku suka baju yang pink. Bukan, aku suka bajunya. Manusianya aku gak tahu itu siapa. Udah, kenapa semua MV cepet banget rasanya ya? Ini karena aku terlalu menikmati MV-nya atau gimana. Tapi aku rasa MV-nya semuanya rasanya cepet banget berakhir. Aku kurang puas ngeliat MV-nya, pengen lagi, kurang panjang.
Tapi ini ada teori kah? Kenapa berbusa semua? Terus mobil, kenapa mobil ada di gedung? Terus ada pinky-pinky, banyak banget pinky-pinkinya. Terus berarti pembacaan judulnya sapi. Sapi. Seriusan sapi. Pembacaannya seriusan kayak sapinya sapi Indonesia. Sapi kau 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 kaunya Indonesia, eh salah, kau dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sapi. Pembacaannya kayak gitu kan, sapi. Aku bacanya sapi, salah. Sapi yang bener. Tadi aku dengar mereka nyanyi kan, ada tuh sapi-sapi. Ah nggak tahu lah, pusing. MV-nya banyak banget, bikin pusing semua. Cuman MV Icon aja yang tadi bener-bener jelas dan bisa aku mengerti. Dan MV-nya Red Velvet si sapi ini. Ah seriusan sapi bacanya. Hah, ya udah deh, pokoknya MV ini aku bingung sama teorinya, tapi aku suka lagunya, enak. MV-nya kurang panjang, seriusan. Oke, ini masuk ke list lagu aku. Dibanding sama Really Bad Boy nggak bisa dibedain sih, karena Really Bad Boy itu kan lebih ke seksi ya kemarin. Kalau ini lebih ke cute dan ini jelas sangat cute. Terus baju-bajunya aku suka. Terus cantik-cantik. Aku nggak ingat nama member, seriusan. Sugi, Joy, Wendy, Irene. Nah, satu lagi ini siapa? Aku nggak inget-inget deh tadi selama ngeliatin MV. Aku tuh udah tadi inget apa mikirin namanya, terus yang satu ini siapa ya? Siapa ya? Ah, nggak tahu. Tolong komen, tolong kasih tahu aku satu lagi siapa nama membernya. Aku tinggal dua lagi, tinggal Wendy sama yang satu ini. Aku nggak tahu mukanya yang mana, aku nggak tahu satu lagi yang namanya siapa. Jadi tolong guys komen, oke? Nah, terus jadi guys ini opini aku terhadap MV terbarunya dari Red Velvet Sapi ini. Tolong komen yang tadi aku minta ya. Terus komen, please komen, tolong komen. Aku kepo, aku pengen tahu nama-nama mereka. Jadi tolong komen, oke? Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan komen yang tadi aku minta. Oke, dadah, thank you.